Sebenarnya saya di bangku sekolah saya Kasihku berjinak-jinak dengan menulis puisi, menulis saja. Tiap-tiap hari sebenarnya saya tulis saja ketika usia remaja. Tapi bila saya didedahkan kepada lagu-lagu kembara pada awal tahun 80-an, saya jadi teruja untuk melahirkan lagu-lagu saya sendiri. Jadi sejak itulah saya mula menghasilkan sajak dulu, baru saya jadikannya lirik atau seni kata untuk dilagukan kemudiannya. Tanpamu aku hilang, hidup di dalam awang-awangan Tuhanku, dalam doaku tulusku. Sebenarnya doa adalah lagu yang di lagu pertama yang diterbitkan atau dinyanyikan oleh seorang artis lah. Dan artis tu kebetulan itu adalah Abang Rami Sharif, iaitu legenda rock atau Papa Rock Singapura. Oh, saya sebenarnya dikenalkan diperkenalkan kepada Abang Ramli oleh saudara Al-Fazil. Masa itu saya sudah berkenalan dengan Al-Fazil dalam kumpulan Rasha Fikir. Jadi dia yang membawa saya berjumpa dengan Abang Ramli, dan saya bersyukurlah kerana masa itu memang Abang Ramli memang giat dalam menerbitkan album dan artis-artis lain, dan juga menerbitkan albumnya sendiri. Jadi antara lagu-lagu saya yang saya berikan padanya, ada yang diterima itu adalah lagu doa. Jadi saya beruntunglah kerana pada usia yang muda dapat dapat diberikan pendedahan yang begitu bernilai sekali untuk saya. Hidup di dalam awang-awangan Tuhanku, dalam doaku sering pohon padamu. Sebenarnya banyak lagu yang saya suka di dalam di dalam perjalanan sebagai seorang pengisi kata dan lagu. Tetapi mungkin lagu yang dinyanyikan oleh Abang Ramli Sarif yang berjudul Doa itu adalah yang paling dekat pada jiwa saya, kerana saya rasa itu adalah dasar dan matlamat sebenarnya mengapa saya menulis seni kata dan lagu atau memasuki dunia seni hiburan, kerana adalah sebenarnya untuk mengenali diri sendiri dan memahami apa perjuangan hidup saya yang sebenarnya. Lalu lagu doa itu memberikan kesan sehingga hari ini pada diri saya. Saya umur 26 tahun itu. Ya, saya ketika itu saya berumur 26 tahun. Jadi di situlah saya menaruh keyakinan yang sebenarnya bidang penulisan seni kata dan lagu ini adalah bidang saya. Dan sejak itu saya kerap melahirkan karya-karya saya untuk artis-artis lain. Hidup di dalam awang-awangan Tuhanku, dalam doaku dusku sering mengaku kesalahan dan dosa yang aku lakukan. Oh, sebenarnya saya ketika saya di bangku sekolah, ketika saya di menduduki pra-universiti, saya terdedah kepada puisi-puisi William Wordsworth, dan yang banyak berbicara tentang alam dan sebagainya. Sampai itu juga saya juga banyak membaca majalah-majalah yang mengutarakan isu-isu semasa, isu-isu dunia, dan tidak sikit banyak ia membantu saya atau mempengaruhi cara saya melahirkan karya-karya saya.
berdebu mataku melihat keindahan alam yang telah tercemar. Bersarang hatiku merasa kehilangan cinta. Sebenarnya ketika saya selepas era kemunculan Roshan Fikir tu, saya ada melahirkan album pada tahun 1998. Cumanya bila saya lahirkan album tu, ketika tu saya bekerja sepenuh masa sebenarnya. Tetapi dalam kerja tu, masa saya bekerja tu, saya banyak berkarya. Dan jadi saya bukan sekadar bekerja je lah. Tapi di samping bekerja tu, saya banyak melahirkan lagu-lagu saya sehingga hari ini. Jadi lagu-lagu yang saya hasilkan ketika bekerja tu boleh digunakan dan masih digunakan. Yang saya dapat salurkan kepada artis-artis yang ingin melakukan lagu-lagu saya atau menyanyikan lagu-lagu saya. Kalau kita tengok dari aspek tu, daripada aspek tu sebenarnya lagu-lagu saya seperti Berpindah-Pindah misalnya sudah digunakan oleh Kerajaan Malaysia untuk projek Satu Malaysia mereka. Dan juga saya pernah juga dengar yang lagu Azam Berazam ada dimainkan di televisyen. Dan banyak lagi lagu-lagu yang dinyanyikan atau dipopularkan oleh Abang Ramli, dinyanyikan atau diputarkan di corong-corong radio Malaysia. Malahan lagu-lagu Roshan Fikir saya rasa masih berkumandang di sana. Dan tidak silap saya pernah terbaca di dalam sebuah artikel yang lagu Temasya di Segemalai dianggap sebagai sebuah lagu etnik berirama Malaysia sebenarnya, yang pernah dinyanyikan atau dipertandingkan di Vietnam, yang dinyanyikan oleh seorang artis Malaysia. Tawanan, tawanan, aku hanya tawanan, 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 beri aku saranan, tawanan, tawanan, hidupku kan berperanan. Saya sebenarnya ada galakkan ketika saya berusia 35 tahun oleh Allahyarham dulu. Ketika itu saya duduk di kedai kopi, memang beliau beritahu saya yang saya sepatutnya berhijrah ke Malaysia kerana sana mungkin lebih tempat yang lebih sesuai untuk saya perjuangkan karya-karya saya. Dan sebenarnya memang sehingga hari ini saya memang ada cita-cita itu, tapi mungkin waktu belum mengizinkan sangat. Tapi saya rasa hari itu akan tiba. Secara fizikal sebenarnya kalau kita lihat trend globalisasi sekarang ni, artis-artis kita sebenarnya tidak perlu sebenarnya bermastautin di Indonesia atau di KL misalnya, kerana Singapura ni sudah mudah untuk kita terbang ke Malaysia. Dalam masa setengah jam, satu jam kita boleh sampai ke sana. Jadi Singapura boleh menjadi kita punya base lah, kan, tempat di mana kita mempunyai office. Tetapi dalam pada waktu yang sama, kita tetap ada rangkaian atau network dengan syarikat-syarikat di Malaysia di mana mereka memerlukan khidmat-khidmat kita. Lalu kita tak perlulah untuk secara berhijrah secara fizikal pada zaman ini kerana kita ada Facebook dan sebagainya. Jadi pada saya memang lebih baiklah kalau kita berada di dalam pasaran itu sendiri. Dan apa yang saya lihat sebenarnya masalah dulu sampai sekarang sama, tetap sama. Kita beramai artis, ramai bakat, banyak karya. Dan kita tidak ketandusan idea sebenarnya. Kita ada artis-artis yang berpotensi besar dan jika diberikan pendedahan. Cumanya mungkin kita tidak diberikan keyakinan atau diberikan sokongan yang sewajarnya di dalam sebuah pasaran yang begitu kecil. Jadi misalnya kalau kata kita ada sebuah pasaran yang lebih besar di mana kita boleh bersaing dengan lagu-lagu lain, dengan artis-artis lain, saya rasa ada kemungkinan yang artis-artis kita boleh melangkah lebih jauh dari sekarang. Kulihat pakcik berlari-lari. Saya masih mengikuti perkembangan artis-artis tempatan, karya-karya tempatan. Oleh sebab itulah, kerana itulah saya ingin menulis secara bebas atau secara sambilan untuk media-media nasional, kerana dengan itu saya dapat mendekatkan diri saya kepada artis-artis kita dan dalam pada masa yang sama saya dapat berkongsi pendapat, berkongsi idea dan sebagainya.
Di samping itu juga saya mengendalikan bengkel-bengkel penulisan seni kata dan lagu. Untuk tujuan itu juga, untuk berkongsi pengalaman saya agar artis-artis baru yang muda, yang punya idea yang lebih luas, mengenali dan memahami aspek-aspek apa yang terdapat di dalam bidang ini. Jadi saya rasa banyak potensi di dalam artis-artis kita. Cuma yang diperlukan adalah kesempatan, peluang, ruang dan pentas yang lebih besar. Seterusnya, saya memang berniat untuk membukukan seni kata-seni kata saya. Jadi ini adalah langkah selanjutnya lah selepas saya melahirkan buku yang membincangkan tentang ilmu bidang penulisan seni kata dan lagu. Jadi dengan hadirnya buku yang kedua ini, akan membantu saya juga dalam mengadakan bengkel dan memberikan pandangan saya terhadap ilmu bidang seni kata dan lagu ini. Dan selepas tu, jika insyaAllah jika ada rezeki, saya ingin melahirkan buku Mutiara Kata saya, yang saya dah kumpul lebih daripada 700 jumlahnya. Dan jadi mungkin saya akan bukukan itu juga. Dan insyaAllah buku-buku yang mendatang saya sedang fikirkan untuk kegunaan masyarakat. Okay, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Siaran 69 kerana sudi mewawancara saya dan mengetengahkan lagu-lagu saya yang lama dan baru. Dan saya berharap Siaran 69 ini akan menjadi pencetus kepada peminat-peminat muzik yang bukan hanya bergantung kepada siaran nasional atau siaran media yang utama, tetapi juga media-media yang baru seperti YouTube dan sebagainya. Jadi saya ingin ucapkan syabas kepada siaran pengemudi Siaran 69 kerana menyediakan satu wadah kan untuk artis-artis tempatan mengetengahkan idea mereka, berkongsi pengalaman dan sebagainya untuk pengetahuan masyarakat yang meminati dunia hiburan Singapura. Dan saya harap artis-artis kita akan terus maju, tetapi dengan sifat yang dan sikap yang lebih fokus terhadap apa yang diperjuangkan di dalam bidang seni mereka. Terima kasih.